السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد yang kami muliakan para habaib para zuriat rasul yang selalu kita cintai wabil khusus kepada guru kita al habib isa bin muhammad bai saiban selaku pengasuh. Majlis Ta'lim Al-Ihya Ulumuddin Kali Ganggung Bangga yang saya muliakan guru kita Al Habib Ja'far bin Muhammad Basaiban juga para habaib yang tidak bisa kami sebut satu persatu namun mudah-mudahan tidak mengurangi rasa takzim saya yang saya muliakan para alim ulama guru-guru kita tercinta yang saya muliakan segenap para hadirin Para muhibbin, para pecinta bakinda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala wa ala ali washabi. Demikian telah kita ikuti bersama pembacaan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dibacakan oleh para habaib dan para alim ulama yang telah diiringi oleh grup Hadroh Padma Kusuma, Yonif 407 Tegal Sebagai bukti Manunggaling TNI dengan santri Manunggaling TNI bersama kriai Manunggaling TNI bersama para habaib Zuriatul tercinta yang siap mempertahankan NKRK harga mati Hadirin yang berbahagia untuk melangkah acara berikutnya Yaitu sambutan-sambutan Sambutan yang pertama akan disampaikan Atas nama Panitia Penyelenggara Peringatan Maulidun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Majlis Ta'lim Al-Ihya Ulumaddin Yang diampuh oleh guru kita Al-Habib Isa bin Muhammad Basaiban Kepada Panitia yang terhormat beliau Al-Ustadz Ahmad Subahi SPDI Waktu kami hadurkan sepenuhnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Hamdan syakirin, hamdan naimin Hamdan ni'amahu wa yukafi masyidah Ya Rabbana lakal hamd Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa auladihi wa durriyatihi ajmain amma ba'ad dengan kehormatan durriyatul rasul para habaib dengan kehormatan para alim para sepuh Ugi ingkang mintulio Al Mukarrom Romo Kyai Haji Harir Muharrir Ugi ingkang kinormatan Bupati Kabupaten Tegal Ibu Dr. Randa Haja Umi Azizah Aparatur pemerintah Desa Kali Kangkung dan yang kami banggakan para muhibbin Para pengunjung bapak-bapak ibu-ibu ingkang minulya. Santawis keparang matur sepinda muji syukur ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini malam Ahad kita bisa bersama-sama bersilaturahim Berbucalah sah dalam rangka hormat kelahiran junjungan kita Nabi aku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini menambah keberkahan harapan doa Rabbi fangfa'na Fakna Bi Barkatihim Wahdina Lekusna Bi Hurmatihim Wa Amitna Fitori Wa Muafatim Minal Fitani. Salawat dan salam kami haturkan kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jungjungan kita, Nabi kita, Nabi akhir zaman Nabi yang kita harapkan syafaatul udmah Besok di yaumil kiamah Amin, amin, ya rabbal alamin Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Keparang matur Sepindah dalam mewakili seluruh jajaran panitia kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Majelis Ta'lim Al Ihya Ulumuddin yang diasuh oleh beliau Ingkang Mintulyo Al Habib Isa Basori Baseban wa Ahli Baiti dan Al Habib Ja'far ja Sodiq wa Ahli Baiti. Pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap panitia kepada segenap masyarakat desa Kalikangkung yang telah mensukseskan, yang telah mendukung, yang telah memberikan seluruh bantuan demi terlaksananya kegiatan pada malam hari ini. Dari kami mewakili seluruh kepanitiaan dan keluarga besar Majelis Taklim Al Ikhya Ulumatin mengucapkan jazakumullah jazaan kathiro bidillahi taala. Yang selanjutnya kami mewakili seluruh kepanitiaan dan majelis taklim Al Ihya Ulumatin mengaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan, atas ketidaksempurnaan seluruh kegiatan pada malam hari ini. Kami mewakili seluruh kepanitiaan sudah berusaha semaksimal mungkin untuk terlaksananya suksesnya acara pada malam hari ini tapi kami sadar, kami yakin masih banyak kekurangan di sana sini, masih ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan ini menjadi agenda perbaikan di tahun-tahun berikutnya. Yang terakhir, tidak berlebihan ketika kami mengaturkan beribu-ribu terima kasih kepada seluruh teman-teman panitia kepada seluruh warga masyarakat khususnya kaum majelis taklim dan umumnya masyarakat desa Kali Kangkung Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim... Ta'ala dengan dukungan dan support yang sedemikian besar sehingga kegiatan pada malam hari ini bisa terlaksana dengan baik Alhamdulillah Amin Amin Ya Rabbal Alamin yang terakhir mohon hadiah fatihah untuk kesuksesan majelis taklim berikutnya dan Harapan terbesar bagi seluruh warga masyarakat yang telah mendukung kegiatan pada hari ini mudah-mudahan mendapatkan pahala di sisi Allah, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dan kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah hadhihi niyat bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Alamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yang Bidin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Dina Siratul Mustaqim Siratul Latina Na'amda Alikim Ghairul Mahdubi Alikim Walabdolin Rabbi Firli Wali Walidaya Amin. Demikian yang dapat kami sampaikan Hada wa lafu minkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikian sambutan Atas nama Panitia Penyelenggara Hadirin yang berbahagia, untuk sambutan berikutnya, sambutan atas nama pengasuh Majelis Ta'lim Al-Ihya Ulumadin yang akan disampaikan oleh guru kita yang mulia Al-Habib Isa bin Muhammad Ba'saiban. Kepada beliau waktu kami haturkan sepenuhnya. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي صلى على نبيه قديما ورفع ذكره في القرآن تمزيدا وإكراما وأمرنا باتباع شريعته حلالا وحراما والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي خلقه كريما وقلبه حليما وعلى آله وصحبه الذين يبيدون لربهم سجدا وقياما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاشرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wa halul uqtatan min lisani gali amma ba'd Hadratil muhtaramin para habaib para alim para kiai wa bil khusus akhina al habib Ja'far wal habib habib lain yang kami hormati wa bil khusus maliki haji Harir Muharrir pengasuh pondok pesantren al ihya ulumuddin yang sekarang lagi dalam perjalanan sudah sampai selawi kemudian wabil khusus malih ibu bupati tegal ibu hajah umi azizah yang alhamdulillah sampun hadir wonten tengah-tengah kita kemudian calon kepala desa baik nomor satu dua maupun tiga teka orasi pada sinteka tidak? eh suci dok yang kami hormati hadirin dan wal hadirat hadani wa iyyakum pertama dan yang paling utama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita bisa bersama-sama mujalasa syafihat al-majlis di majlis ta'lim al-ihya Madin ini dalam rangka hulurukum fihat al-majlis maulid rasul sallallahu alaihi wasallam memperingati kelahiran pun junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan hadir panjenengan sami. Ayong ban anjlok. saking Allah Subhanahu Wa Taala pada mendapat syafaat saking Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Robbal. Alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yang aladzir turja syafaatuh yaumal qiyamah nabi yang akan memberikan syafaat dumateng kita lan panjenengan sami mudah-mudahan panjenengan ingkang hadir wonten mriki majelis badhe angsal syafaat saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal Amin ya Robbal Amin ya Robbal. Dongak orang gelem. Kemudian saya kami atas nama pembina atau pengasuh Majelis Taalim Al-Hiyah mengucapkan beribu-ribu terima kasih, terutama kepada seluruh jajaran panitia yang telah mengorbankan baik material, materi maupun tenaga dan pikiran demi kelancaran acara mulid Nabi Muhammad SAW Mudah-mudahan perjuangan dari para panitia diterima dan Allah Subhanahu wa taala mendapat syafaat dari Rasulullah SAW Amin ya rabbal Kemudian mohon maaf kepada hadirin dan hadirat sing ora oleh snack aja jengkel ya. Sing oleh snack snacke sawo sawo biasa pak sawo tenek aja jengkel ya. Aja sebab kita menghadiri muludan bukan mulutan. Tapi anggar panjenengan sami nekani muludan terus Orang oli jajan jebule ngomyang oli jajan oleh isini salak salaknya bosok jenengan ngomyang niki berarti dudu muludan tapi mulutan mulu anggar mulutan berarti tidak mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Ra Alaihi Wasallam. Nah, Alhamdulillah, Kemudian terima kasih kepada seluruh masyarakat desa Kali Kangkung yang telah menyumbang mm -hmm. anak duit, anak ini itu 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 ini itu demi kelancaran acara Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Mudah-mudahan sodakoh panji dengan sami, infak panji dengan sami diterima dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Cukup sekian karena ibu bupati sudah rawuh eh, badai nyambut walau Kalimantan Kalimantan berarti suwe walafuniku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Hamdan wa syukron ala ni'amillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Ibn Abdillah amma ba'd. Ba para habaib, para syarifah, para alim, para kiai. Khususipun sahibul hajat, sahibul majlis Al Habib Ali Isa Al Habib Isa Baseban Habib Ja'far ingkang kaula Muliaken, beliau Al Mukarrom Bapak G. Haji Harir Muharrar Harir Muharrir sarjana hukum ingkang kaula hormati Bapak-bapak calon kepala desa Rawustoyo, Pundi niki calonnya ngacung siji siji dok sing <laughs> ingkang kalih anu menyusul insya Allah ingkang kawula hormati bapak-bapak pengurus ranting Nahdlatul Ulama beserta seluruh pimpinan badan otonom NU Muslimat NU, Fatayat NU, Gerakan Pemuda Ansor, Ibnu IPPNU, juga Bansernya. Yang saya hormati anak-anakku santri putra santri putri Pondok Pesantren Ihya Alumatin yang saya cintai, saya banggakan. Stoyo panitia serta warga, warga masyarakat Desa Kali Kangkung ingkang tansah kaula tresnani. Alhamdulillah dalam meniko kita sakit sarang-sarang silaturahim di dalam sebuah acara yang sangat mulia sebagai wujud ta'zim kita datang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus kita sakit kumpul katus mekaten ingkang insyaallah kanti keikhlasan niat ingkang istiqomah kangge nerasaken perjuangan beliau hormat datang beliau ingkang insya Allah kaulah dengan sami ugi niat derek derek akan lelampahipun beliau sesuai kemampuan kita muki mugi kita setuju benjang pikantuk syafaatipun beliau Gusti Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu kawula atas nama pemerintah Kabupaten Tegal merasa senang menyambut baik wonten kali kangkung beriki melalui pondok pesantren Ihya Ulumatin dipun wontenaken acara katus mekaten. Ibarate griyo, memang kita harus ikhtiar secara terus menerus memperkuat tiang. Jangan sampai sakaning umah niku doyong. Kersane betun doyong katus bunti. Dipaku sing kenceng, kelawan kegiatan keagamaan ingkang katus mekaten. Poro bapak, poro ibu, poro rawuh ingkang kawulo muliaken, kita setuju mangertos berbagai ikhtiar, usaha, sampun dipun lampai dening poro alim, poro habai, poro kiai, dari berbagai penjuru tanah air. Akan tetapi ternyata sinaosa pengajian niku siar di mana-mana. Kulo panjenengan sami dugi wonten acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira dong diatung wisping pira. Bolak-balik. Akan tetapi yang kita rasakan kemaksiatan niku justru semakin bertambah dengan aneka ragam maksiat ingkang rupane malah sang saya warna-warna. Apa maning? Enggak neng langkah pengajian, langkah acara kayak gini. Gitu. Milo, ibu bapak, ingkang kula suwun, pengajian yang kita hadiri, kita selenggarakan bersama-sama. Mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan berhasil. Suksesnya pengajian boten diukur melalui berapa kambing yang kita potong kita mampu mendatangkan dari kota besar pengunjungnya akeh sound systemnya menggelung nekakna grup hadroh sing adoh nemen boten pengajian dikatakan sukses manakala kaulo panjenengan sami setelah menyelenggarakan pengajian setelah hadir wonten pengajian ada perubahan pada kita semuanya. Milo ibda binafsik. Ayo, mulai dari diri kita masing-masing. Barangkali ibu bapak yang kita rasakan, yang kita rasakan, terutama anak-anak muda yang aktif buka media sosial. Betapa upaya mengadu domba antar kelompok antar golongan. Betapa ujaran kebencian. Betapa fitnah mudah tersebar saat sekarang ini melalui cara ingkang mudah. Sehingga su'udon prasangka buruk. Kita tidak merasakan ngeser-ngeser berita yang belum tentu benar. Komen, komen, komen berkepanjangan. Sehingga anak dosa multilevel. Karena anak status ingkang dipundamel menimbulkan kebencian, kebencian, kebencian pada komentar. Padahal yang membuat status itu sendiri ngawur. Sumbernya boten genah. Barangkali inilah Ibu Bapak, secara tidak kita sadari, secara bersama-sama kita melakukan kesalahan, kesalahan kolektif. Milo ingkang kulo suhun, poro ibu, poro bapak, ingkang awulo Majelis taklim pengajian kata semakatan sebagai bagian dari ikhtiar dakwah buat akan mengembangkan Islam sudah selayaknya kita kembalikan pada apa yang telah dicontohkan dening Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan islam yang kita ikuti adalah Islam yang selalu menebarkan kedamaian. Islam yang selalu menebarkan kesejukan. Wong lagi di alon-alon bae. Esi pada apa maning menawi kawula panjenengan sami anggene ngajak Islam dengan cara-cara yang kasar. Ini bukan perilaku yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam milo ibu bapak ingkang lo muliakan kita semuanya tahu calon kepala desa hadir kulo suwun wingi calon kepala desa wis tekan dari kabeh hadir mboten pak hadir nggih Kulo kalau wingi matur di hadapan 408 calon kepala desa. Pangat tangatus wolu calon kepala desa niku terdiri dari 115 desa. Sing panda dia berarti kur 115. Pengadem-adem saking Allah subhanahu wa ta'ala yang disampaikan malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku berkali-kali mengingatkan kita semuanya. Jabatan itu bukan karunia yang layak disyukuri. Jabatan adalah amanah yang harus diwaspadai. Betapa kita sering sangat maning-maning anak kabar kepala daerah korupsi maning-maning anak kabar pejabat kenang operasi tangkap tangan maning-maning anak kabar wong sing dijuluki terhormat terhormat ternyata dadi tersangka mlebu penjara kalau ini ngandani calon kepala desa ayo menghadapi pesta demokrasi pilihan kepala desa aja sepaneng. Kita hadapi dengan sukacita. Para kepala desa nata hati nata niat. Panjenengan para pemilih juga seperti itu. Bahwa pilkades adalah bagian dari ikhtiar kita semuanya masyarakat Kali Kangkung untuk mengantarkan Desa Kali Kangkung niki dados desa ingkang semakin maju. Dikatakan maju ketika pendidikannya semakin bagus, kesehatannya semakin baik, kesejahteraannya juga semakin meningkat. Sehingga yang perlu ditanamkan di dalam hati para calon niku niat ingkang saya niat bangun kata ngaten gih pak calon kepala desa gih kulo wanti-wanti aja sepaneng patang atus sing dadi mung satu Allah telah mengingatkan kepada kita semuanya siapa tahu menowo menowo apa sing dijaluk dening yang sampean kabeh sing dikepengini dening yang sampean kabeh justru mengantarkan kita pada suatu jurang kehinaan na'udzubillah min syarri dan bisa jadi sesuatu yang kita benci justru membawa kebahagiaan bagi kita semuanya sehingga kalau wanti-wanti yakinlah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan memilihkan yang terbaik untuk kita semuanya yang terbaik untuk calon kepala desa jadi insya Allah pilihan terbaik gagal pun juga menjadi pilihan terbaik ingin apa betul nyalon bupati dari bupati bareng wis ternyata wingi ana dilantik tang Jawa Timur nembe dilantik telung menit bupati esing nganggo seragam seragam putih ya sepatune putih kaos kakine putih celanane putih lambine putih topine putih nembe dilantik telung menit langsung di bergol Nah, min bilang, "Mencari dilantik, telung, telung menit Niki nembe dua hari yang telah lalu. Pirang salah satu kepala daerah Jawa Tengah, poro ibu poro bapak ingkang kabulo muliakan. Niki kulo ngeling akan malih, nek bingi ngeling akan calon kepala desa, dalu niki kulo ngeling akan panjenengan sebagai pendukung. Sebab nopo ibu bapak ingkang kabulo muliakan, kulo ngerasakan ning tingkat desa niku justru perseteruannya itu sangat kental. Nah wong dari pilihan kepala desa 6 tahun yang telah lalu, ngantipan pilihan kepala desa maning, anak wong sing durung rukun. Engge. Niki bagian dari pesta demokrasi, bagian dari ikhtiar panjenengan. Ayo jaga kekompakan, jaga kebersamaan, jaga persatuan. Siapapun ingkang ngenjang tanggal pitulas Desember niku, jadi itulah pimpinan panjenengan. Panjenengan aja nganti kene kayung ngukum baik ngguten-ngguten, baik siap napa mboten bu? Siap napa mboten pak? Siap deh Kalah menang niku sing jenenge pilihan pasti. Sing dadi aja nganti sombong lan kula kala wingi pesen, aja nganti bar dadi kok terus malah pesta pora, menari-nari di atas kesedihan orang lain. Bar dadi niku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalian nyuwun donga. Eh? Enggih napa mboten? bolak-balik ngelingake niki jaman akhir ya. Nah, wong pangkatnya munda naik dari kepala desa terus kepilih dari bupati kepilih kok syukuran bahasanya orang syukuran nyuwun doa restu apa beden nyuwun doa restu justru menawi tiang niku nyambut gawe selesai wis rampung jadi kepala desa kok ternyata ora kepilih kudu ngucap Alhamdulillahirobbilalamin Alamin Alhamdulillah ke pilihan sing apik ya pilihan sing apik bokanta 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 enggin apa mboten sing kepilih inna lillahi wa inna ilaihi sing ora kepilih alhamdulillahi rabbil alamin wong ora kepenak kok bapak ibu Dadi bupati kader kepenak kula nambah dugi saking majalah yang kaniki. wau pangkat jam 6 telung puluh menit kelingan Habibie Meriko. kelingan tanggung jawab kesel-kesel apa aku tuh mangkat apa? nah wong majikan e kula niki panjenengan nggih napa mboten majikan e niki panjenengan karena niki kelingan amanat niki kecuali memang ada halangan yang tidak bisa kawula tinggalaken Dongetah teslunga atau aduh ya selonjor, enggian apa badan, kepenak apa badan, orang kepenak, orang kepenak, ahad dong libur eh anak kegiatan muslimat anak jalan sehat anak acara undian hadiah lunas PBB mangke santen nih makat ning Jakarta niki para ibu para bapak ingkang kau lo muliakan satu hal yang membuat niku terhibur Damel kuloniku seneng adalah kesempatan mengambil kebijakan. Niku yang tidak dimiliki. Dening panjenengan sedoyo. Kepala desa yang ngaten. Kesempatan mengambil kebijakan. Bagaimana dana yang 2,7 triliun? Kulo gadah cita-cita 2019 sedoyo warga miskin sudah memiliki WC semuanya. insyaallah kelakon. Enggak neng ora dadi bupati kelakon Apa wong miskin dinei WC. Jumlah ora tanggung-tanggung wolung doso sekawan miliar rupiah. Dengan jabatan bupati ini ada tambahan penerima manfaat kartu Indonesia Sehat. Kulo sering dikomplain bu, kaya sing ganing duwe kartu Indonesia sehat. Kaya sing susah, ganing ora. Nge? Katus niku nge? Beras ya kaya kue, PKH ya kaya kue, kulo matur alon-alon. Alon-alon lagi ikhtiar. Alhamdulillah. Ikhtiar telah kami lakukan, dari 700 sekian penerima jaminan kesehatan baik dari pusat provinsi daerah ternyata setelah diverifikasi dicek jumlahnya ana wong seket lima ewu sing wis ora layak menerima jaminan kesehatan dari pemerintah ditambah maning nyiapa duit kanggo penerima manfaat niku tambah patang bulu pitu ewu tak patang bulu loro ewu sehingga ada peluang lagi untuk 97 ribu warga miskin ingkang sak mangke lagi proses didaftarkan menjadi penerima kartu Indonesia sehat. Perkutu, 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 perkutu si nganggo gelang, nganggo kalung, mangkate motor, ngaku dadi wong melarat. Kulo susah kok, nge, meneo, benter daftar dadi penerima kartu Indonesia sehat. Dalu niki kulo sekalian matur. Yen panjenengan ingkang ekonomine omber Ketika ada bagi-bagi beras, ada pendaftaran kartu Indonesia sehat ngaku neniku susah pangapunten ibu bapak berarti panjenengan lagi dongak na awak ke dewek benda diwong setuju napa mboten setuju napa mboten sebab nopo anak persyaratan penerima kartu Indonesia sehat diku sarate keterangan sebagai keluarga ingkang miskin utawi SKTM. Yen panjenengan jaluk didaftar penerima jaminan kesehatan dibayari pemerintah, berarti kan panjenengan dongakna na awake dewek benda wong miskin, mungkin apa mboten? Nambahi sangang puluh pitu ewu, cobi diatung. Kali kelas 3, duitnya pira, akeh nemen. Enggak neng ora dadi bupati ya boten. Nggih. Boten sakit katus niku. Demikian pula bantuan rehab rumah tidak layak huni. Tahun niki 10 miliar 440 patang patang juta rupiah. Mangkane duit sa miliar bae ora tau weruh. Angger kepala desa tanya ke rekening, Pak. Nek bupati mboten pegang rekening sing pengerekan ini ku BPKAD. Para ibu, para bapak, 500 seket lo, 500 rolikur rumah. Tiap rumah mendapatkan bantuan 20 juta rupiah, Min pajak. Daerah-daerah lain maksimal baru 10 juta. Bu Umi kepenginnya tuntas. 10 juta kurang 20 juta. Mboten napa-napa karena tidak melanggar aturan. Yen ora dadi bupati mboten sakit kates niku nggih. Jalan-jalan. Kula riyin matur, waune kula mlebet sing apik mung 18%. Saniki sudah mencapai 60% lebih sedikit. Enggane ora dadi bupati mboten saged Nah ibu bapak ingkang kawulo muliakan demikian pula keinginan kawulo nyiapakan program kangge panjenengan ingkang nem nem. Tahun 22, 2022, 2022 jumlah bocah nom 15 tahun sampai 30 tahun niku kisaran 65 persen sampai 70 persen pun tahun rongewu telung 15. Angger kuliah sekolah kepenginnya jadi pegawai pangapunten. Wingi ngajok na telung eupi atus mawon mung ana lowongan telung atus papat. Lowongan telung atus papat sing daftar telung ulima. Dari tiga ribu lima pendaftar sing lulus namung sangang doso pitu. Mangkan neng lulusan perguruan tinggi tiap tahun ri ribuan sehingga kalau wanti-wanti kali poro bapak poro ibu ya nyekolak na anak niat ben anaknya jadi anak ingkang bener pinter soleh soleha aja diniati ben mengko pegawai kie pegawai kie pegawai kie pegawai kie nasib dunia tani kuis ditentok nadening gusti Allah gendon sak jerone wit witan bayi dinai pangan enggih napa beden nah kau lo ngantisipasi jaga jaga untuk keperluan generasi generasi penerus ke depan ayo kita siapkan jangan sampai menjadi generasi penerus yang bermental buruh bermental karyawan tapi mentale mental dadi bos sepakat napa beden Nah saat ini lagi mulai nyiapaken bangunan ingkang mangke khusus saged dimanfaatakan kangge lare lare nem co-working space khusus kangge pusat pelatihan usaha pelatihan bisnis pelatihannya lewat mana saged diakses melalui dana desa oh nyong oleh latihan batik, oleh latihan montir, latihan rias pengantin, latihan sablon, ternyata kok masih seperti ini. Nah, pendampingan dari pemerintah Kabupaten Tegal. Mudah-mudahan sampai permodalannya, sampai ke pemasarannya. Nah, kalau tidak menjadi bupati, enggak mungkin. Kalau sakit katus ngatan, enggak apa-apa? Nah, niki wau kula teng Majalengka ngajak rencang-rencang. Ayo. Bagaimana Selawi ke depan? Kaya jargon ingkang kita sudah hafal Selawi ayu. Selawi ini dipaesi. Dipaesi ini nganggo nopo? Ayo ditanami bunga-bunga yang indah. Yang di Tegal belum ada. Kalau ngejak konco-konco, yuk urunan kuntengan pung-pung musim udan. Ngenteni saking ABBD, eman-eman kudu ngenteni setahun maning. Waktu setahun itu bagi kulo ketika kita bisa melakukan berbagai hal, kata sangat ingkang saged kita lakukan. Kuntengan kalian konco-konco, tuku kembang ingkang teng beri wonten, sing wonten iku wonten majalengka. Ternyata teng majalengka nemok mawon buten nanem, sing tumbas niku Surabaya Burisma Risma bila Bu niku kotane menjadi kota hebat boten tingkat Indonesia tapi tingkat dunia apa salah belajar mereka mungkin apa betul? tanduran sing arane tabe puya ada tabe puya kuning ada tabe puya putih ada tabe puya pink kalau ngajak kalian kocok-kocok nah menawi orang ada bupati boten sakit katus mekaten gih di luar kebijakan para ibu para bapak isine mboten seneng ya kados niki kula matur apalagi ketika berbicara tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala Ibu bapak ingkang kawula muliakan, kawula nyuwun doa restu dengan sedaya program pemerintahan selama lima tahun hampir selesai di periode pertama mangke kulo rampung tanggal 8 Januari. Alhamdulillah seminggu yang telah lalu 15 daerah diminta melalui wawancara langsung BPK Pusat terkait praktek-praktek terbaik pengendalian pemerintah. Se-Indonesia namung belas salah satu di antaranya adalah Kabupaten Tegal. Level pun naik, niku mangke dibukukan terus BPK dibagikan ke seluruh daerah. Alhamdulillah para bapak, para ibu, dari sisi kinerja keuangan, dari sisi penyelenggaraan pemerintahan, niki kawulong rawasaken betul-betul terukur karena mendapatkan penilaian bagus dari pemerintah pusat Ngenjang Senin Kawula Dereng Mangertos Senin pagi ini pun diundur hari Selasa menerima penghargaan sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia dan Anak nah Kang Gesonten pun Kawula Dereng Mangertos Kawula diundang kalian Pak Presiden informasi ini pun Proseng ibadah wonten penghargaan kawulo piyambak dereng mangertos penghargaan nopo yang pasti pak, uh, ngenjang kawulo pangkat wonten Jakarta ada acara langsung dengan presiden konon informasinya disiarkan langsung melalui TV RI. Nah, kula nyuwun panjenengan sami kegiatan pembangunan Kabupaten Tegal yang sudah bagus ini kedah didukung keda didukung kalian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ingkang Kiap. Gino pembetan. Milo mudah-mudahan terpilih anggota DPRD yang betul-betul sejalan kalian visi misi Bupati Wakil Bupati Umi Ardi lima tahun ke depan. Kau lo maturnuwun atas keikhlasan kebersamaan lan dukungan panjenengan sedoyo sehingga telah mengantarkan Umi Ardi menang telak 71 persen terbanyak se-Indonesia nah ibu bapak ingkang kawulo muliaken berlangsungnya pemilu kada ingkang damai kawulo suwun diulang lagi di dalam pil kades wonten kali kangkung beriki. Ge, sekali lagi siapapun yang terpilih adalah kepala desa Panjenengan. Panjenengan dukung si A, ternyata kombutan datos monggolokro itu bagian dari proses demokrasi. Panjenengan dukung calon B, ternyata jadi aja umuk, aja sombong. Apa maning kepala desa terpilih? Ayo kita jaga kerukunan kita semuanya karena insya Allah menawi kita kompak kita rukun niku kaya umah bapak ibu ne rukun malaikat rahmat niku terus keluar masuk maringi donga maring panjenengan kabupaten tegal desa pun seperti itu menawi desa panjenengan rukun kompak insya Allah punya cita-cita membangun masjid cepat rampung Cita-cita bangun pondok pesantren cepet rampung. Cita-cita ngapiki desa cepet rampung. Yang pasti mekanisme musyawarah wonten tingkat desa kedah dipun jalankan kanthi saestu. Mekaten ingkang saged kaula aturaken nyuwun gunging pangapunten. Wal minkum muwaffiq ila aqwamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta Quan Wanauddu bilahiming sururi angpusina wasaya ati amaina mayatilah pala mudlah wa mayyud lilfaatiala asyadu Allah ilahaha ilallah wasyaduan na sayidana mu Muhammadan Abduldu wa rasul was wassalai wa alihi wasbihhi wa eh wani Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli amma ba'd Dumateng para alim, para kiai, para sepuh bini sepuh hingga engkau muliakan Dumateng perangkat desa Bapak Lura beserta peserta perangkatipun ingkang kula mulyaken. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat sedaya kemawon ingkang hadir wonten ing punika majelis ingkang kula hormati. Sedherengipun kula matur langkung rumiyin kula aturaken syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten-pinten nikmat Pinten-pinten rahmat datang kulolan panjenengan setuju. Setengah saking nikmati pun Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Wonten dalu niki kulolan panjenengan setuju. Saged remojongan, saged kempal sareng jagung bareng dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan mudah-mudahan kulolan panjenengan sedoyo benjang angsal syafaatul utma Allahumma amin ya rabbal alamin salawat salam tetap kau laturakan tumateng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga sampun bekto ajaran islam syariat islam minad dhulumati ilan nur selamat datang al Abdul Hakim dari Balamoa Singora Singmaning maning Sekjen MBCNU Kecamatan Pangkah yang kebetulan akan mencalonkan diri menjadi calon DPR D dari praksi PKB urutan nomor 4. Kowe tamu ngabari dok ora ora jalur dukungan ora. Ya, ngabari anak dene pan melu ya monggo ora ya ora apa-apa. Okay, wonge anak. <tuh> Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat ingkang berbahagia. Alhamdulillah wonten dalu punika kula lan panjenengan sedaya saged rawuh saged kumpul bareng ngaji bareng niate ora nana liya kanggo hormat kelahirai pun beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan rasa mahabbah kulolan panjenengan setuju, benjang saget-saget sareng-sareng kumpul anak ing swargane Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma ya Robbal. Man ahabanika nama fil jannah Man ahabanika nama fil jannah Sabang wong kang seneng kanjeng Nabi mesuk bareng ana ing suarga Sapa wong kang seneng kanjeng Nabi Besuk bareng anak ing suarga coba bareng-bareng man ahabanika na man ahabanika nama fil janna sapa wong besok bareng anak ing suwarga sapa Besok bareng anak ing suarga Allahumma 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 Orang sadalai makrub ya Amin dok ya Mingkana mingkana simoni makrub Amin ma makrub Orang ya. Ini bagai kemuyu, bagai nyasi nyale, bagai nyau terarti. Tuma para poro bapa, ibu hadirin hadirat ingkang kau lo muliakan, mudah mudahan. Rawi pun kulolan panjengan studio niki bener bener didasari rasa mahabbah kita datang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sehingga dengan rasa mahabbah kulolan panjengan studio wau Sarang-sarang nembang bareng si Iran bareng besok sapa Wongkang seneng kanjeng Nabi besok bareng Anaing nah, mudah-mudahan Allahumma Allahumma ya Robbal alamin kayaknya kulo kurang bijaksana suwe suwe sebab Al Mukarram Sambun Rawuh di hadapan kita kula namung mengantar seklumit karena beliau sedang diperjalanan perjalanan cari Habib Isa bisa jok nang pangka ya pangka meneh dan sedel nyata alhamdulillah wis walaupun mau kulo jare mewakili MBCNU Kecamatan Pangka kadang ana sing takon MBC siapa MBC kuwe singkatane Majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Pangka. Jadi angger tingkat ranting gue PRNU, tapi angger tingkat kecamatan MWCNU, angger tingkat kabupaten PCNU. Jadi ini wong NU kudu ngerti level-level ya. Wong NU orang gue perlu di PKP, ya perlu penataran. Hanya itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini keranten al mukarram Sampun rawuh di tengah-tengah gulolan panjenengan studio ingkang bade dipun selekedong bade nyuwun fatwa mau yang sehingga atur kalau mau pilih awal akhir wonten kekhilafan kesalahan selaku manusia biasa nyuwun agunging pangapunten akhiru kalam Wallahul limauafikilah kamil wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.